Memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-22, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Sulawesi Utara Eli Lasut, laksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama seluruh relawan atau pendukung setia Eli Lasut, dan pelantikan Bipro atau relawan pendukung Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Star Square Bahu Mall, dihadiri langsung Ketua DPW Partai Demokrat Sulawesi Utara Eli Lasut, didampingi Ketua DPC Kota Manado Norce Henny Van Bon, Ketua Harian Brilian Charles, Wakil Ketua Harley Mangindaan, Hilary Brigita Lasut anggota DPR RI, Lili Walanda yang menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Manado, dan pengurus Sulawesi Utara. Bukan itu saja terlihat jelas, Royke Anter yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Manado, dan anggota DPRD Kota Manado Sisilia Londong. Tepat pukul 8 pagi, seluruh peserta atau relawan Eli Lasut sudah bersiap-siap di garis STAR, dan yang membuka kegiatan tersebut adalah Hilary Brigita Lasut dengan mengangkat bendera STAR. Dan Jalan Sehat tersebut dipimpin langsung Ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara Eli Lasut didampingi Ketua DPC Norce Henny Van Bon, Hilary Brigita Lasut, Lili Walanda, dan seluruh relawan. Dan jumlah peserta berkisar ribuan orang, dan ternyata pendukung atau relawan Eli Lasut masih banyak dan siap mendukung seorang Eli Lasut untuk calon gubernur Sulawesi Utara. Menurut beberapa peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, bahwa panjangnya peserta Jalan Sehat ini, kami lebih yakin bahwa Partai Demokrat Sulawesi Utara semakin besar, terbukti jumlah relawan dan pendukung Eli Lasut tidak terkumpul semua, bahkan hanya masyarakat Manado sudah bisa menutup lokasi ini, bayangkan saja kalau seluruh pendukung di Sulut hadir di kegiatan ini. Setelah selesai Jalan Sehat, Eli Lasut didampingi Ketua DPC Kota Manado Norce Henny Van Bon, memperkenalkan beberapa calon DPR RI dan DPRD sekabupaten kota Sulawesi Utara. Bahwa masyarakat
Sulawesi Utara dan bagian juga bagian dari Kota Manado itu sangat mendukung kepada kami Partai Demokrat untuk berjuang membangun Sulawesi Utara ke depan yang lebih baik, yang lebih hebat untuk khususnya masyarakat Sulawesi Utara yang lebih maju. Dan kami juga mendeklarasikan kebetulan kami koalisi Partai Demokrat bersama calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Demikian, terima kasih. Gimana pesan untuk para kader calon di Kota Manado, Bu? Ibu sebagai ketua DPC Kota Manado, ada pesan kepada mereka? Pesan untuk calon yang ada di Demokrat Kota Manado bahwa kami sudah ada arahan dari ketum kami bahwa kami akan mendukung calon presiden Bapak Prabowo Subianto karena kami sudah berkoalisi. Waktu yang lalu kami sudah melaksanakan rapimnas dan kami sudah mendukung Bapak Presiden, calon presiden Bapak Prabowo Subianto.